bangunan. Ya saudara penonton di lapangan hijau desa Gedung Wajar,
Sementara pertandingan antara kesebelasan Kobra melawan kesebelasan Anggera, nah nampaknya pada sore ini sudah akan segera dimulai. Dan untuk Anggera menerjukan pemain ada Kurniawan sebagai penjaga gawang, ada Gembong, Lutfi, Rosi, Rio, Dawan, Irawan, Tuding, Anam, Indri, Dimandali, Subur. Demikian dari kesebelasan Anggera. Dan untuk kesebelasan Kobra menerjukan ada Lutfi, Puyol, Tip, Ilham, Maja, Yong, Ali, Sandi, Markep, Heri, dan penjaga gawang dipercayakan oleh saudara Tamar. Sedangkan pertandingan ini akan dipimpin oleh Bang Yon dan dibantu oleh kedua hakim garis yaitu Bang Yoyo dan Akas. Sedangkan reporter ada di sini Dadang N untuk memberi laporan pandangan mata pada sore hari ini antara kesebelasan Kobra melawan kesebelasan Anggera. Dan nampaknya bola akan diawali oleh Kobra. Di situ nampaknya sedang mempersiapkan diri dan tentunya kita tunggu saja. Ya, siap. Sekarang Lutfi dari Kobra menyetor bola tujuannya pada Puyol. Puyol ke belakang, tujuan bola Ali. Ali ke depan, tujuan pada nomor 9 ada Ilham. Ilham ke tengah, kandas di kaki Anggera. Sementara Anggera nomor 23 ada Indri. Indri masih bekerja sama dengan temannya. Diterima dengan bagus. Iya, over pendek pada temannya di belakang. Dan di situ ada Irawan. Irawan ke depan tujuan nomor temannya. Kandas lagi dan sementara masih dikejar bolanya. Dan sementara masih dikuasai oleh Kobra. Kobra ke belakang, cocor, tapi kandas lagi di pertahanan ke belakang. Sementara Mas Heber ketik-ketik bolanya, akhirnya disabar langsung oleh Anggera. Anggera ke tengah, kandas lagi. Sementara di situ ada nomor 7, apakah gerakan dan ada Puyol. Puyol ke bagiannya pemain depan, namun tidak ada yang mengejar. Sementara ada pemain belakang dan ada lalu tinggi ke depan, dijabat temannya, terima dengan bagus. Mas Heber putar bola. Sekarang Anggera sempat langsung oleh Kobra. Kobra sementara Anggera, Anggera terbunting dan akhirnya masih dibatalkan serangannya oleh pemain back dari Anggera. Berikan langsung pada temannya. Di situ ada yang 6. 6 masih berebut bola dan akhirnya terjadi pelanggaran saudara. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Kedudukan masih tetap 0-0 dan tentunya Anda bisa menyaksikan sendiri di lapangan hijau di Sadu Banjar. Sekarang Ali menata bola, siap-siap menendang bola. Ke depan tujuan ada pemain depan, kop langsung oleh pemain dari Kobra. Sementara di situ ada Dawan. Dawan masih mengejar bola, siap pada 7, masih di bawah sendiri. Iya, tendang ke depan tujuan ada pemain depan, namun masih berjalan, tandas lagi. Sementara ada pemain back, lautan ke samping. Tujuannya pada temannya, namun bola terlalu kencang keluar, saudara. Dan akhirnya menjadi lemparan dalam. Lemparan dalam yang akan dilakukan oleh Anam. Iya, sementara Anam melebar bola ke depan, namun kandas di kaki nomor 29 ada Makrib. Makrib bola melambung tinggi keluar dan akhirnya menjadi sepak pojok. Kedudukan masih 0-0 pada babak yang pertama ini. Dan bagi Anda, ada dia Bapak dan Mas-mas ya, yang mau membeli tiket sepeda santai, silakan Anda datang berduyun-duyun di meja operator. Harga tiketnya hanya Rp4.000. Dan sekarang ke 16:08 masih dibatalkan serangannya oleh pemain belakang dari Kobra. Bola. Sementara menjadi tendangan pojok lagi. 0-0 untuk kedua kesebelasan ini pada babak yang pertama tentunya. Dan
Bagi anda yang masih di rumah, silakan anda berdiri dulu terhadap di lapangan untuk memberi support ya untuk pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan Kobra melawan kesebelasan Angkera. Sekarang sudah depan roti jalan temannya di Bengawang, tunjuk langsung oleh Kobra. Kobra melawan ke depan tujuan pada temannya, di badan lebih bagus, sementara masih di bawah sendiri, berbadan pada temannya, namun salah pengertian saudara masih dikejar dari Kobra. Kobra ke depan tujuan dan ke depan, tanggap di kaki nomor 14, di situ ada Rio, sementara menjadi lemparan dalam. Lembaran dalam akan dilakukan oleh Yong, ya. Yong lempar bola dari Kobra, terbang kembalikan pada Yong, cedera ke depan oleh Yong ke depan suci bagian temannya. Di situ ada nomor 22, Jatim. Jatim masih berlari mengejar bola, dibayang oleh orang Angkera. Apakah yang terjadi, saudara? Akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Angkera ini. Sementara ada Rossi. Rossi memegang bola. Iya, nampaknya akan ditendang sendiri. Siapakah gerangan yang dituju? Oh, dialihkan kepada temannya. Tendang langsung ke depan, tujuan apa yang depan. Terima dengan bagus, tandas lagi. Sementara di situ ada nomor 2, ada Fendi. Namun bola keluar, saudara, menjadikan lemparan dalam. Lemparan dalam mengeluarkan Kera. Berikan langsung pada Subur. Subur berlari lari, masih tandas lagi. Serobot langsung oleh Kobra. Berikan langsung pada nomor 6, di situ ada Maja. Maja, tandas lagi di Angkera. Angkera masih berebut bola, sementara berlari-lari dari Kobra. Kobra menendang bola ke depan tujuan pada temannya, dikop langsung. Dan di situ ada pemain nomor 17, ada Duding. Sementara masih berebut bola, Duding dan Kobra masih berebut bola. Antara Duding dengan nomor 11 dan Lutfi masih direbut. Dan akhirnya ada kandas lagi di pertahanan belakang oleh back dari Kobra. Sementara bola melenting ke depan tujuan pada temannya, Kobra mengacau bola. Kandas lagi di situ. Di situ ada Irawan Kerban, tujuan lewat semuanya, terima dengan bagus, masih bekerja sama, berputar-putar bola, bangunan lincahnya, sementara berikan langsung ke temannya, tandas di kaki Kobra, masih bergulir, akhirnya terjatuh saudara, dan menjadi tendangan bebas. Ali menendang bola, tujuannya pada nomor 9, di situ ada Ilham, Ilham berlari, masih dikejar, masih dipuk, aduh sayang bersambar langsung oleh pemain sehingga bola keluar saudara dan akhirnya menjadi lemparan dalam tentunya. Lemparan dalam yang akan dilakukan oleh Puyol. Puyol lempar sudah tujuh nampak dari temannya. Akhirnya terjadi pelanggaran saudara dan tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Kedudukan masih 0-0. Dan sekarang ada Ilham yang sedang menatap bola. Tongkrongil. Iya, akhirnya berdiri malu deh kasihan. Iya, sekarang Ilham menendang bola ke depan gawang. Masih dipertahankan serangannya oleh pemain dari belakang dan akhirnya bola keluar dan ternyata out menjadi tendangan back yang sementara ini dari Angkera ini. Sekarang Kurniawan menatap bola, siapa Rediju ditendang oleh baik dari Angkera. Cacar kebat ujian pada temannya, sudah langsung bola Anam ke tengah pada Subur, berkutak-kutik. Dan nomor 7 di situ ada enam darah dan akhirnya berkandas lagi. Sementara di situ ada Ilham ke depan, namun tendangannya terlalu meleset di kiri gawang dari Kurniawan, penjaga dari Angkera, sehingga bola keluar menjadi tendangan back. Tendangan back yang dilakukan oleh Lutfi. Iya, sambil melihat keadaan sepak bola ini tujuh, ancang-ancang sudah, tembak ke depan tujuan utamanya, dan sementara kandas di belakang, dan akhirnya di situ ada nomor 11, ke depan lagi, tujuan utamanya, cedera ke tengah, namun kandas di kaki Kobra, Kobra ke tengah kepada nomor 27, masih melawan serangan, dan akhirnya sebelah seorang Kera, akhirnya bola dihentikan dan pergantian pemain. Lutfi keluar, Yoga masuk dari Kobra. Nah, ayo gue rasa
dimasukkan oleh Cobra ke depan, namun di situ ada pemain dari Angkera. Angkera sedang ke depan, dicor ke depan, dicor ke depan, pemain depan, namun masih dihalang-halang oleh Ali. Ali ke tengah, dicoba temannya, kandas di Angkera. Angkera subur, kotor langsung, dan sementara bola melenting keluar, saudara, dan menjadikan outball, lemparan dalam untuk Angkera. Sementara lempar sudah, tujuan pemain depan, namun tidak ada teman yang mengejarnya. Sementara Ali menyambar bola ke depan, kandas di depan belakang, dan sementara di situ ada yang Ilham. Ilham masih gosai, berikan pada temannya. Sementara di Basri Gautik, berikan langsung kepada nomor 27. Dan sementara di Sobat langsung, berikan lagi. Sementara dari Cobra, Cobra situ ada nomor 21 pendean. Dan sementara di Cetor, dan akhirnya di situ ada Anam. Anam masih basah bola, ke depan lagi, kandas. Sementara Anam berebut bola, ke depan, kandas lagi oleh Cobra. Cobra ke depan, 17 paling tengah. Sementara bola mana lagi, koplang semua oleh oleh Anam. Dan sementara di situ masih bergulir, dan di situ ada Yoga masih aduh, kandas lagi berlari oleh Angkera masih merebut bola, namun sayang di situ ada Ilham pemain dari Cobra. Sementara juga lagi Ilham berlari namun sayang saudara, terjadi offside dan tendangan bebas untuk kesebelasan Angkera. Kedudukan masih 0-0 pada babak yang pertama. Ya, sekarang tendangan bebas akan dilakukan oleh kesebelasan dari Angkera. Ya, nampaknya menggebu-gebu, tendangan seberapa tujuan temannya, oleh Ali dari Cobra dan pada Yoga. Yoga berikan langsung pada nomor 22, itu ada Tim. Tim berlari mengejar bola, namun sayang sekali masih dikejar dan akhirnya digosok oleh Tim. Tim ke belakang, tujuan pemain ke belakang, sementara dicoba ke depan, masih dikejar, sementara dibiarkan karena bola keluar segera, menjadi out, sedangkan banyak untuk kesebelasan Angkera. 0-0 pada babak yang pertama. Dan tentunya bagi Anda yang minat akan sepeda santai, silakan Anda membeli karcisnya di sini, akan dilayani dengan sopan tentunya. Tindakan berat dilakukan oleh Angkera ke depan, dijawab temannya, kandas di kaki Cobra. Cobra masih bergulir dengan bolanya, kandas di pertahanan belakang oleh Angkera. Angkera yang menyerang bola ke tempat tujuh betah, kandas lagi di pertahanan belakang dari Cobra. Cobra menyamping ke depan, masih di bawah, masih dikuasai, membangun serangan, memperpanjangkan aja, namun tersundul dari Angkera. Dan sudah ada nomor 11 menendang bola ke tempat tujuh dapat temannya dari Angkera, namun salah pengertian, masih berbutuhlah. Di situ ada nomor 12 Indri masih ke depan, tiga dapat subur, subur berlari, mengincar bola, iya masih subur, saudara. Namun tendangan dari subur terjaga sudah melenceng di sisi kiri gawang dan menyambar kaki Cobra sehingga terjadi tendangan pojok tentunya. Ya, tendangan pojok yang akan dilakukan oleh Dawan dari Angkera ini yang memperkuat pertandingan pada timnya sendiri. Sekarang Dawan ancang-ancang tendang langsung ke tengah gawang di depan gawang tujuan. Dikop langsung oleh pemain back dari Cobra. Cobra berlari menyambar bola, masih di bawah sendiri antara Cobra dan sementara di bawah ini berbeda kepada temannya dan terima dengan bagus. Tosar ke tengah tujuan pada Yoga, namun kandas berulang oleh Angkera. Sementara di situ ada Anam. Aduh, sayang terserobot keluar saudara, dan akhirnya bola out menjadi lembaran dalam. Yumen. Dan sore pendengar, buat Anda yang akan mengikuti lomba catur, Anda bisa hubungi ke panitia ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016. Lomba catur. Dan pertandingan besok sore antara kesebelasan Amuba melawan kesebelasan Persedam. Ya. Sekarang kita kembali ke lapangan Desa Grobanjar.
dan sementara di situ ada Irawan. Sementara Irawan berlari melebar bola tujuan pada enam, enam gagal empat, harus lagi bertahan oleh Kobra. Kobra terima dan bagus dari kepala. Sementara ada Yoga yang sementara berikan langsung pada pemain sayap kanan. Sementara dicocor dan akhirnya masih berebut bola antara Aceh sayang saudara. Bola keluar dan sekarang dilakukan oleh Irawan. Irawan berjubah enam, masih berlari. Kandras tiga ke Ali, tak basah. Sementara sejauh ada nama rumah bola sembandi serangannya dari Rio. Rio ke depan lagi. Sementara sejauh ada nomor 17 ada Buding. Buding terbang. Tidak ada Irawan. Irawan. Apakah offset dan menjadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra. Kedudukan masih tetap 0-0 pada babak yang pertama ini. Dan sekarang Tamar menata bola, tidak langsung ke tempat tujuan temannya. Iya, masih dikejar Tamar lagi. Sementara saudara Rosi menyambar bola ke depan dan sementara diberikan langsung pada temannya dan cocok langsung oleh Anggara. Anggara masih berlari mengejar bola, coba lebih jauh. Sementara Andas dan akhirnya diserobot dan akhirnya terjatuh saudara dan terjadi pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Anggara ini. Dan jangan lupa saudara, untuk besok sore ada pertandingan antara kesebelasan Amuba melawan kesebelasan Persedam. Untuk kedua kesebelasan supaya mempersiapkan diri untuk bertanding pada esok sore ya. Dan bagi Anda yang akan membeli tiket Tarsis, sepeda santai silakan Anda datang di meja operator akan dilayani. Dan harga tiketnya hanya Rp4.000. Rp4.000 Anda bisa kalau toh rezeki Anda akan menerima hadiah tentunya. Sekarang dari Angkar Benabah, namun bisa dipatahkan serangannya oleh Tamar Jagam dari Kobra ini. Dan terjadi pelanggaran saudara nampaknya. Dan bagi Anda penggemar lomba catur, Anda bisa menghubungi ke panitia yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 23 Agustus 2016. Ya, sekarang kita kembali ke lapangan. Lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Angkera. Dan siapa gerianan di situ? Dan penyampannya ada Irawan. Irawan bang sudah dijanakan. Terus lagi bertahan belakang oleh Kobra. Sementara Kobra menyerang ke depan. Cocor ke depan tujuan rumah temannya pada Yoga. Sementara akhirnya akan terus lagi. Dan akhirnya masih dipatahkan serangannya. Dan akhirnya dari Angkera. Angkera cocor langsung pada kejar. Tantas tinggal di nomor 14. Ada Ali. Sementara lagi ke depan. Sementara ke depan pada temannya. Tantas lagi. Sementara dicocor langsung oleh Angkera. Angkera masih konsai, masih berbuat bola, Almanram bayangi, dan sementara di situ ada Irau, ada Dawan. Dawan menguasai bola, siapa yang lebih jauh, masih di bawah sendiri, iya. Akhirnya bola keluar saudara, dan nampaknya terjadi sepak pojok untuk kesebelasan Angkera. Kedudukan masih tetap 0-0 pada babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas dilakukan sudah oleh Angkera, namun tambahan tipis. Akhirnya kami sedikit bertahan belakang oleh Kobra. Kobra menyebabkan depan tujuh pada Yoga. Yoga terima dahulu, masih di bawah sendiri. Dan akhirnya masih dikejar. Dan akhirnya masih di bawah sendiri dibayang-bayang oleh pemain dari Angkera. Sementara Syukur sendiri berikan langsung pada T bersama. Tandas di belakang Angkera. Sementara Angkera berlari membawa bola separuh tujuh. Masih di bawah sendiri, aman pada kandas di kaki Kobra. Sementara di situ ada Ilham, Ilham ke tengah, dijaga pada pada Huyol, Huyol kenal pada Yoga, Yoga terima dan bagus, masih berikuti ke bolanya, kandas. Sementara Kobra langsung oleh main back dari Angkera, Angkera masih cocor. Namun apakah yang terjadi saudara? Akhirnya menjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Dan
saudara, kedudukan masih 0-0 pada babak yang pertama. Dan jangan lupa saudara, besok sore masih ada pertandingan antara Kesebelasan Amuba melawan Kesebelasan Persedam. Untuk anak-anak yang ada di gawang, tolong ya, ojo sendean nang gawang, Bung. Bukan wetenge kena bola mangkal lairan, Bu. Ya, sekarang tendangan bebas akan dilakukan oleh Ali. Ali tendang langsung ke tengah, bisa benar. Iya, sekarang Anggera mengawali bolanya pada saat ini, berikan langsung sementara 7-2-3 Indri. Indri diserobot langsung oleh Kama Ilham, Ilham kandas temannya membantu, berikan langsung akhirnya dari Kobra. Kobra terpendek aja pada temannya, kocor gerbang, tujuan dapat depan, Yoga. Namun apakah yang terjadi saudara, masih nunggu selesai. Di situ ada Buyol, Buyol menendangnya yang terlalu melenceng ke luar saudara, dan akhirnya menjadi out ball. Tendangan bebas, tendangan bebas untuk Kesebelasan Angkera ini, sama-sama dari utara. Ya, jangan lupa saudara, besok sore masih ada pertandingan antara Amoeba melawan Kesebelasan Persedam. Dan supaya, saya mohon supaya siap untuk mempersiapkan diri ya. Dan sekarang tendangan back akan dilakukan, lakukan sudah oleh Angkera. Tujuan lebih tepat, dan di situ ada Puyol. Puyol terima dengan bagus, berikan kepada temannya ke belakang pada nomor 27. Ada Yong yang ke samping ke jalan depan, dan itu ada Yong kembali. Dan apakah yang terjadi saudara, nampaknya pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas. Pergantian pemain, Rio keluar dari Angkera, Yuda masuk. Jangan cukup aja di bawah ya, tendangan melangkah di ngobar begitunya. Ya, dengan keluar dilakukan oleh Angkera. Kedepan itu jalan Osman, kobar langsung oleh Ali. Dan terima langsung oleh Ilham. Namun kandas lagi di nomor 17. Dan disuruhlah Duding. Duding kandas lagi. Sementara Angkera masih menendang bola ke depan. Masih berebut bola. Sementara masih Angkera. Angkera di situ ada nomor 21 di Dawan. Dawan masih berlari. Namun ketinggalan bola saudara. Bola keluar menjadi lembaran dalam. Lembaran dalam akan dilakukan oleh Dawan. Siapa kembalinya 7? Iya, lembar sudah pada temannya, pada Idri, kembalikan lagi pada Dawan, dan situ ada Duding. Duding kandas lagi, sementara ada Kobra. Kobra masih menguasai bola. Duding menyambar bola ke depan, namun ternyata keluar saudara, dan menjadi lembaran dalam. Lembaran dalam oleh Kobra. Iya, sementara Kobra melebar sudah, tujuannya pada nomor 22, dan di situ ada Tip, namun keluar lagi saudara. Lembaran dalam terjadi kembali. Lebar dalam dilakukan oleh Kobra. Lebar sudah tujuh ada temannya. Tanda simpan belakang oleh Angkera. Bola melambung tinggi dan akhirnya bola keluar saudara, menjadi lebaran dalam. Outball lebaran dalam akan dilakukan oleh Kesebelasan dari Angkera. Ada Rossi lebar bola tujuh ada temannya. Di situ ada Indri. Indri ke depan tujuh ada pada Subur. Subur berlari masih bayang-bayangi dengan kawan. Sementara ini bisa dipatahkan serangannya oleh Tamar menjaga gawang dari Kobra. Sementara kedudukan masih tetap 1-0. Dan sementara Tamar
bola tentunya. Dan akhirnya Tamar berlari-lari kecil untuk membawa bola. Dan siapa gerangan tujuh, ancamannya sudah. Dan sementara melihat keadaan, tembak ke depan di jalan pemain depan, namun dikop langsung oleh Rossi dari Angkera. Sementara Rossi ke depan di jalan pemain depan, pandas sudah langsung. Sementara sudah ada 6 6 ke depan karena tujuh lewat subur. Namun Kamsel juga berlatih dari Kobra. Kobra kepada Ali, kandas. Sementara masih berbuat bola, akhirnya sambar langsung seorang anak membantu dan dibantu oleh Indri. Sementara ke belakang lagi dan di situ bola rebut bola sementara dari Kobra dan akhirnya masih sambar langsung. Akhirnya kami sudah Kobra. Kobra ke tengah dan juga buang tengah. Sementara dicoser ke depan, tujuh lewat bola nomor 7. Untuk kesebelasan Kobra ini. Dan jangan lupa saudara, besok sore antara kesebelasan Amuba melawan kesebelasan Persedang untuk bertanding di esok sore. Bagi adik-adik yang mau membeli tiket sepeda santai, silakan ya. Silakan Anda membeli tiketnya di meja operator dan tentunya akan dilayani dengan sopan ya. Dan sekarang bola sudah dimulai dari Angkera dan sudah ada di Irawan. Irawan bola menyambil tujuh jabat nama dari Duding. Duding berlari-lari, dibantu oleh temannya pemain belakang. Ke depan di situ ada Mahaji Ilham. Ilham berlari, membawa bola. Mati Ilham, Ilham dibantu temannya. Sementara Wajah dan akhirnya diserobot langsung. Dan atas tiga ke Angkera berikan langsung pada nomor 7 ada 6. Anak masih bekerja sama, masih kutuk-kutuk dengan bolanya. Iya, masih dibawa sendiri, dibayang-bayangi. Sementara tandas lagi, pemain belakang membantu dan bola keluar saudara menjadi lembaran dalam. Lembaran dalam yang dilakukan oleh Anam. Sayang lembaran dari Anam dinyatakan salah. Dan sementara di overhandle kepada pemain dari Kobra. Sementara ada Yong yang melempar bola tujuan apa yang tengah. Terima yang masih berkata Yong yang terima yang bagus. Masih berkata bolanya, masih dibawa sendiri. Dan akhirnya bola keluar saudara menjadi out. Lembaran dalam dilakukan oleh Angkera. Angkera terdapat tujuan apa yang depan. Dan situ ada Indri. Namun salah pemerintah di situ ada Ali dari Kobra. Kobra kita juga ada Yoga. Yoga masih berlari-lari dibantu oleh Tiff. Sementara disambar langsung oleh pemain belakang dari Angkera sehingga bola keluar saudara menjadi outer. Lemparan dalam, lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan dari Kobra ini. Dan lempar sudah tujuan apa temannya. Terima kasih bagus. Iya masih di bawah sendiri. Coba aja, coba di tengah. Namun sendangannya terlalu meleset 1 meter dari Mister Gawang Kurniawan dari Angkera. Bola keluar menjadi tendangan bed. Tendangan bed yang dilakukan oleh pemain dari Angkera ini. Tendang pendek aja pada temannya. Dan sudah ada Indri. Indri kita tengah di mana? Ali dari Kobra. Berikan langsung pada nomor 7. Di sana ada Buyol. Buyol berlari-lari. Sementara kandas lagi bertahan belakang oleh Angkera. Angkera ompor pendek aja. Sasar ke tengah. Tujuan dapat temannya. Kandas di belakang nomor 8. Dan sementara disambar langsung. Dan akhirnya bola keluar saudara menjadi outball. Ya, outball dilapor sudah. Tujuh dapat temannya. Terima kasih bagus. Sementara sudah Indri. Indri masuk ke sebelah. Ombak ke tengah. Sementara Indri masuk ke bagus oleh Duding. Duding sementara bawa bola ke depan lagi. Kandas di belakang oleh Kobra. Sementara sudah Indri. Terima dengan bukan Indri tapi Irawan. Irawan kita terdapat tujuh dapat temannya. Terima dengan bagus. Di sana Duding. Duding masih bola. Masih dibayang-bayangi. Tersabar langsung oleh pemain nomor 6 dari Kobra dan akhirnya bola keluar saudara dan kedudukan masih tetap 2-0 untuk kesebelasan Kobra. Lemparan dalam dilakukan oleh Kobra, berikan langsung pada aduh sayang peluit panjang sudah dibunyikan oleh wasit kita sehingga pertandingan pada babak yang pertama ini dinyatakan selesai dan kita tunggu.
Bebas. Tempatnya di Balai Desa Ketuk Banjar. Bang Konico, jangan malu-malu ngemis maning. Jaluk itu desa ikhlas ya. Yang jaluk tak ngemis, meminta-minta. Teman-teman di lalangan kesebelasan Kilat Banjar Damarulan Kedung Banjar kali ini kembali untuk lapangan untuk memberi laporan pandangan mata pada sore hari ini antara kesebelasan Kobra melawan kesebelasan Anggera yang sementara ini kedudukan 2-0 untuk Kobra. Ya, bola sudah dilempar dan sementara dihalau langsung di Jutada Subur. Iya, lima langsung sementara masih bergulir dengan bolanya. Sementara Ilham menyadar bola, tanda di kaki nomor 5 dan iya, jauh di toles ke nyemping nomor 5. Iya, saudara. Sekarang tendangan iya akan dilakukan oleh Tamar, penjaga gawang dari Kobra. Sekarang Tamar menendang bola, bola melambung tinggi ke depan, tujuan utamanya tandas. Sementara diterima langsung, diterima oleh Yoga. Yoga berlari sedang tengah, namun bisa dipatahkan serangannya oleh Kurniawan, penjaga gawang dari Angkera ini. Tidak membuahkan apa-apa, kedudukan masih 2-0 untuk Kobra. Sementara Kurniawan menendang bola jauh rompi ke depan, terima dengan bagus. Di situ ada Dawan, Dawan ke tengah, tanda di pertahanan belakang ada pemain nomor 8 ada Eri. Dia sementara Eri ke depan lagi dan masih ke belakang pada Ali. Ali cocor ke tengah, tujuan apa temannya, tanda di pertahanan Anggera. Sementara Anggera masih membangun serangan, mau berbeda pada semuanya. Sementara masih di bawah saya oleh Dawan, Dawan masih berlari dan akhirnya super minyak dan bisa dibatalkan serangannya oleh Tamar, penjaga gawang dari Kobra ini yang sementara unggul 2-0. Sekarang Tamar berlari akan menendang bola. Siapa dari 7? Iya, ancang-ancang tendang ke depan tujuan temannya. Daripada dengan bagus. Sementara di situ ada nomor 6, ada Maja. Maja bersama dengan Ilham. Ilham terima dengan bagus. Terserahkan dari petang belakang nomor 13. Dan sementara ada Kumbang ke depan tujuan temannya. Tandas lagi. Cocor terbang oleh Angkera. Angkera ke depan tujuan pertama 7. Yaitu pada 6. 6 masih disambar langsung. Masih 6. 6 masih kocok pula. Berlari. Omong ke tengah. Namun kandas dibutuhkan oleh Angkera. Oleh Kak dan sementara masih dikuasai. Apakah yang terjadi saudara? Dan tendangan itu bahas untuk kesebelasan Kobra ini. Tendangan itu bahas akan dilakukan oleh kesebelasan dari Kobra ini yang sementara unggul 2-0 pada saat ini. Namun demikian pertandingan belum selesai saudara. Dan sementara Tamar menghalau bola dan menata bola siapa ada lucu sambil melihat keadaan tentunya. Iya, ancang-ancang dunia, lari-lari tendang ke depan, jauh ke depan tujuan temannya. Dan sementara di situ ada nomor 22, ada tim masih berlari, masih tim dari Kobra, masih mengejar bola. Dan sementara terhalang oleh pemain dari Angkera, cocor langsung ke luar saudara, dan akhirnya menjadi sepak pojok. Dan jangan lupa saudara, besok sore kesebelasan Amuba melawan kesebelasan Persedam. Bola. Bola. Dimanakah kau gerangan? Ya, sekarang sepak pojok yang akan dilakukan oleh
Puyol tentunya. Ya, sementara Puyol menolak bola, bola melambung di depan gawang. Sayang sekali bisa dibatalkan serangannya. Ketika depan, namun sudah ada nomor 2 ingat. Nomor 8 dibuat ke Eri. Eri ke depan, namun sayang bola lepas keluar saudara dan menjadikan outball. Outball untuk kali ini. Bola. Saya nanglor. Bolanya. Ya, lebar ada lama akan dilakukan oleh Kobra. Siapa gerakan yang tujuh? Lebar sudah tujuh. Ilham, bukan Ilham, tapi ada Uyol. Uyol, namun bola keluar lagi, saudara, dan akhirnya menjadi lembaran dalam. Lembaran dalam akan dilakukan oleh Yong. Sementara Yong lebar sudah tujuh bertemannya, dan akhirnya masih kandas lagi di pertahanan belakang oleh Anggera. Anggera masih ada bola, masih kembali lagi, tersambar langsung oleh pemain nomor 18, saudara, dan akhirnya ada Lutfi menyambar bola samping menjadi keluar dan ternyata menjadi out, lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan dan sementara kedudukan masih 2-0. Pergantian pemain dari Ankara, Gembong nomor 13 keluar, Nur daya masuk, ya langsung lari. Ya, lebar dilakukan oleh Kobra. Kobra bersudah, kandas dilakukan oleh Ankara. Tersabar langsung oleh Kobra dan masih Ankara. Ankara menerang bola ke depan lagi, namun dibayang-bayang oleh Daud. Sementara dari Ankara masih kesai, di situ ada Nur. Dan sementara masih dikuasai, akhirnya diserobot langsung oleh Kobra. Kobra menyalur bola ke depan, namun tersabar keluar saudara dan menjadi out. Tendangan bebas, tendangan pojok untuk kali ini. Ya, tendangan pojok yang dilakukan oleh Puyol. Siapa gerakan yang dicu? Nampaknya masih melihat keadaan, ancang-ancang, tendang langsung di depan gawang. Masih disundul, masih dikejar. Gawang saudara masih dikuasai, sementara dihalau langsung oleh pemain dari Ankara dan disundul langsung oleh Irawan. Irawan tendang langsung, sementara masih dikuasai dan akhirnya bola melenting keluar saudara dan akhirnya menjadi tendangan back. Tendangan back akan dilakukan oleh pemain back dari Ankara ini. Iya, jangan-jangan tendang sudah tujuh lapangan depan. Sementara Idris, iya kurang semangat. Sementara Ali, Ali berikan langsung. Sementara kandas lagi di Ankara. Ankara kandas lagi di kaki, iya kaki Ali. Ali dari Kobra, sabar langsung ke belakang. Tujuh pada pemain belakang. Di situ dari nomor 2 ada Sandi. Sandi berlari mengejar bola, menyamping. Dan akhirnya disabar langsung oleh Puyol. Namun apakah yang terjadi saudara? Iya, masih di laut dan akhirnya terjadi pelanggaran. Pergantian pemain dari Ankara, Irawan keluar, Sub masuk dari Ankara. Wahyu jebule Puyol. Arane orang gua arane asli ini nyong bingung ya. Iya. Ya, sekarang tendangan bebas akan dilakukan oleh Kobra. Sementara ditangkap basah oleh Kurniawan dari Ankara. Dan sementara Kurniawan berlari akan menelan bola gigi tempat tujuan semuanya. Kandas di kaki Ali. Ali masih kuasai. Kandas lagi. Sementara sudah ada nomor 8 membantu. Dan sementara masih dikuasai. Masih berbentuklah dari Ankara. Ankara itu terlalu teman. Terima dengan bagus. Dibayai oleh Kobra. Sementara kembali ke Kobra. Kobra masih mencari bola. Ankara menjaga bola ke depan. Namun akan
lantas di putaran belakang di sudut Maghrib. Maghrib masih menyalur ke bola malam tinggi. Kop langsung sementara di sana Subur. Iya ada Subur dan sementara Skotel. Bocor ke samping saudara. Dan akhirnya bola keluar menjadi out. Lemparan dalam. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Sub. Iya sementara. Sementara akan dilempar, iya lempar sudah, tujuh ada poin depan, tujuh ada poin nomor lima, masih baik lagi, tandas lagi kaki Kobra, aduh bola pembalik ke arah, dan akhirnya bola keluar saudara, dan terjadi tendangan back untuk kesebelasan Kobra ini, yang sementara ini unggul 2-0. Dan jangan lupa saudara, Amoba dengan Perseda akan bertanding di esok sore. Ya, sekarang kamar menenang bola. Berdepan, tujuan depan Alikop. Kopu depan, kopu langsung oleh nomor 21 di sudut Dawan. Dan jatuhnya, terus pendek aja pada nomor 4 di sudut pemain depan. Dan sementara di sudut Super Bintang. Akhirnya dibatasi dengan berguling-guling oleh Tamar. Sekarang Tamar melebar bola. Sedepat tujuan depan temannya. Terima dengan bagus. Masih santai saja. Dan berikan langsung kepada pemain belakang. Masih dibasahi. Omat di tengah, berjalan pada tip kandas lagi dengan Anggera. Anggera serobot, kerah tujuh empat temannya, sementara Anggera masih belum serang sebagai tujuh, masih dibawa sendiri. Iya, aduh sayang berkandas dan terjadi pelanggaran dengan kaki saudara dan dijatuhi hukuman tendangan bebas. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Subur. Siapakah kedengan? Oh, bukan Subur di over handle kepada Lutfi. Sementara Lutfi masih berwawancara siapa tujuh. Iya. Aduh, ditata. Tak. Dumainan lo, kok harus menendang lo, skor. Ya, sekarang Lutfi. Tendang pada gajah ke depan gawang. Oleh Ali. Sementara Ali menerima ke depan tujuh temannya. Masih di balik-balik oleh Roka. Yoga kandas lagi di menang belakang oleh nomor 6 dari Anggera ini. Di situ ada pemain depan dan akhirnya bola keluar saudara. Menjadi outball. Outball akan dilakukan oleh kesebelas dari Kobra. Kobra lebar sudah di jalan poin tengah. Terima dengan bagus. Masih Ilham. Ilham berikan langsung pada temannya. Pada Ali. Kandas juga Subur dari Anggera. Anggera serbat langsung. Tidak berapa-apa oleh Kobra. Namun bola melenting keluar saudara. Menjadi outball. Outball lebaran dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Anggera ini. Siapa dari tujuh. Dan sementara melihat keadaan. Ya lebar sudah terjadi rumahnya. Tandas di kaki nomor 6 dari Kobra. Akhirnya terjatuh saudara Yoga. Dan terjadi pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Kedudukan masih 2-0 untuk Kobra. Dan jangan lupa saudara. Amoba dan Perseda akan bertanding besok sore di hari selanjutnya tentunya. Dan tendangan bebas akan dilakukan oleh Ali, pemain back dari Kobra. Tendang pendek aja, kandas, tadi Anggera, serangan langsung dari Anggera. Akhirnya terjadi pelanggaran saudara dan nampaknya kartu kuning dan kedudukan sementara 2-0. Kesebelasan Kobra ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Pol hijau mas teman bagus-bagus jalur gitu ya. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Ali. Ya, Ali datang sudah berdaya kerja pada temannya. Kandas di depan belakang oleh Anggera. Anggera berdaya Ali. Tanda ke depan. Kejaman man, kandas. Sementara masih kuasai oleh Anam. Sementara, aduh sayang saudara. Terjadi pelanggaran dan akhirnya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Anggera. Anggera menendang bola. Tujuan pemain depan. Tanda kerja. Sementara tidak benar bagus. Ketengahan lagi. Di situ ada Indri. Sementara Indri masih kuasai. Dan masih bergulir-gulir bolanya. Dan nomor 21. Ali dari Kobra membangun serangan kembali itu diberikan langsung dan sementara ada nomor 18 membantu serangannya dan akhirnya terjadi tembak masih bisa dibatalkan oleh Tamar dan
akhirnya tamat terjatuh segera penjaga gawang dari Kobra ini. Dan terjadi pelanggaran saudara, tampaknya. Dan sementara Tamar menenang bola ke samping, ke sayap kanan. Sementara sayap kanan masih menguasai, Kobra pada Ilham. Iya, pada Ilham, Ilham kawal saya kutang-kutang bolanya. Iya, sementara 27 ada Yong. Yong telah berikan langsung pada temannya, akan bersikap ke Anggera. Masih berkejar, dan sementara masih dikuasai, berebutan bola. Dan sementara itu kandas lagi oleh Anggera, dan bola menyamping saudara, menyedari outball. Tendangan ke kono kesebelasan Kobra ini. Kedudukan masih 2-0 untuk Kobra. Dan sekarang Tamar menangkap bola, tetap langsung ke tempat ujian dapat temannya. Terima dengan bagus oleh Maja. Maja dibayang-bayangi serangan langsung oleh pemain dari Anggera. Sementara di situ ada Kobra. Kobra berlari malah masih bawa bola. 7 masih di bawah sendiri. Oh iya, ada Yoga. Yoga berlari langsung pada lembaran Maja berikan langsung pada Ilham. Ilham masih berkutang-kutang bolanya. Kacang berbuat ujian pada temannya. Kandar dihidupkan oleh Anggera. Anggera jalan kepalanya menyudur ke tempat ujian pada Indri. Indri berikan langsung pada nomor 5. Sementara ada Lebot. Lebot turun diri. Dan akhirnya dikandas lagi di Anggera. Anggera masih berbola. Kandar dihidupkan ke belakang. Akhirnya Ilham dari Kobra menyerang bola ujian pada Yoga. Sementara Yoga berlari. Sementara dibayar oleh nomor 12. Sementara masih Yoga. Yoga dengan kawan. Namun bisa dipatahkan serangannya oleh penjaga gawang dari Anggera ini, yaitu saudara Kurniawan. Tampaknya dengan lincahnya menubruk. Ya, menanggap bola dan akhirnya terjadi pelanggaran saudara. Dan akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Anggera. 2-0 untuk Kobra sementara. Dan tentunya tendangan bebas akan segera dilakukan oleh pemain dari Anggera ini. Tendang langsung ke tengah tujuan teman-teman. Diberikan langsung pada Dawang. Dan kemudian sementara di sini pada nomor 2 membangun serangan. Itu ada Halambi. Dan di bola melawan itu berikan langsung pada Maja. Maja terima dengan bagus. Masih Maja. Masih berkulit dengan bolanya. Maja tendang ke tempat tujuan temannya. Terima dengan berkandas lagi di bertahan. Dan itu ada tiba bersama dengan temannya ada Ilham. Ilham ke tengah tujuan dapat temannya pada Yoga. Yoga berlari kandas di pertahanan belakang oleh Lucy. Tiga bola menyamping keluar saudara dan terjadi out. Lemparan dalam. Ya, lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Kobra ini. Ya, nampaknya ada Yong yang akan melebar bola. Kedudukan masih tetap 2-0 untuk Kobra ini. Dan sementara Yong melebar bola tujuannya pada Maja. Terima dengan bagus balik ke lari Yong. Terima dengan Maja. Yong balik mendatang balik ke depan tujuan teman-teman. Aduh, sayang bisa ditanggap oleh Kurniawan penyagam dari Anggera. Auriawan, Kurniawan mendatang bola ke depan tujuan tepatnya. Masih dikejar, berlari-lari. Sementara di situ ada nomor 7, ada pemain berjata 6. Anam berdua sama, masih dikuasai. Anam masih berebut bola antara Anam dengan Kobra. Sementara Anam, sasar ke tengah. Pantus lagi di petang belakang oleh Kobra. Hingga akhirnya bola keluar segera. Menjadi out, lemparan dalam. Lemparan dalam yang akan dilakukan oleh kesebelasan Kobra ini. Siapakah gerangan yang akan 7? Nampaknya Ali. Pemain dari dari Kobra ini akan melempar bola. Dan kedudukan masih tetap 2-0 untuk kesebelasan Kobra ini. Dan tentunya bagi Anda penggemar lomba catur, Anda bisa hubungi kepanitia ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016. Ya, sekarang Ali dari Kobra melempar bola ke depan tujuan teman-temannya, dibayang-bayang oleh Maja mengantar kandas lagi kaki Ali, namun bola melintir keluar saudara dan menjadi out dan akhirnya lemparan dalam. Pergantian pemain dari Kobra, EN masuk dan EN keluar, Iqbal masuk. Mas Karya ditunggu sebelah timur. Ya, sekarang
lempar dalam dilakukan oleh Kobra, lempar sudut saja pada temannya dengan bagus, terima oleh Ilham, berikan langsung pada Yoga, Yoga sundul kepalanya, berlari, kandang di belakang belakang oleh Ko Anggera, Anggera disambar oleh Lutfi, Lutfi masih sekarang ada Yoga, Yoga berlari balik-balik langsung, tendang! Tendangannya terlalu tinggi di atas gawang saudara, sehingga menimbulkan awan dan akhirnya menjadi out. Dan terjadi tendangan lebar untuk kesebelasan Anggera ini. Anggera menerang bola, jauh ke depan pendek aja, tujuh pada nomor 6 di saudara pemain nomor 6 membawa bola ke depan lagi, tujuh pada temannya. Sayang hanya terkena bola yang terjadi handball, tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini yang sebenarnya akan ditendang oleh Ali. Kedudukan 2-0 untuk Kobra ini. Ali menerang bola jauh ke depan, tujuh pada teman. Kandas di kaki Anggera, cocok ke depan, terlebih pada Subur, kandas di belakang, di situ ada nomor 2 pada Makrif, Makrif, nandung dia temannya bantu, berikan pada Makrif, Makrif berikan ke depan, tujuan pada pemain depan, sayap kiri, sementara di lari-lari, dan masih di bawah, dan akhirnya dibawa langsung oleh Anggera, Anggera ke depan, tujuan pada depan, dan akhirnya bola masih di bawah, berlari-lari nomor Mama, dan berikan langsung pada Subur, Subur belakang kencangnya berlari-lari, dan sementara masih lihat tendang, dan akhirnya tertandas oleh pemain dari Kobra ini, sehingga bola melenting keluar menjadi lemparan dalam, lemparan menjadi tendangan pojok, ya, tendangan pojok yang dilakukan oleh Repot orang Lupit. Saya tendang langsung ke depan, tandas di belakang oleh Kobra. Sementara bola melenting keluar saudara, terjadi outball, lemparan dalam untuk kesebelasan Anggera ini. Siapakah gerakan yang akan dituju? Iya, sementara Lewat masih akan melempar bola, lempar sudah tujuan apa di depan, terima dan bagus itu. Sayang Subur menyondol, mendorong pemain dari Kobra sehingga dijatuhi hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Sekarang Damar, iya Damar membawa bola dan akhirnya akan ditendang sendiri tentunya. Siapa gerakan yang akan dituju? Dan tentunya sambil melihat keadaan, kedudukan masih 2-0. Damar berdenang bola ke depan tujuan temannya, terima dengan basuh yang salah, tidak langsung pada Yoga. Yoga berlari, kandas di kaki Lutfi, akhirnya bola keluar saudara dan menjadi outball, lemparan dalam dilakukan oleh kesebelasan dari Kobra ini. Sementara akan dilempar sudah tujuh tepatnya pada Yoga, masih berkeliput pada bolanya, sementara masih ada lagi, ya sayang saudara, bisa dipatahkan serangannya oleh pemain dari Anggera sehingga tidak membuahkan apa-apa. Kedudukan masih tetap 2-0 untuk kesebelasan Kobra. Ya, gimana saudara? Dan tentunya kali ini tendangan pojok yang akan dilakukan oleh kesebelasan out ya. Ya, outball lebaran dalam akan dilakukan oleh kesebelasan dari Kobra ini. Ya, dilempar sudah tujuan apa dan nomor 8. Dan sementara ada lagi kaki Anggera, Anggera sedang ke depan tujuan apa dan temannya. Iya, masih dibayang-bayangin. Sekarang ada Kobra, pandas lagi. Sementara sudah Subur dan ada bola melenting keluar saudara, menjadi outball lembaran dalam. Lembaran dalam akan dilakukan oleh kesebelasan Anggera ini. Oh iya, dari Kobra tentunya. Mohon maaf, dan sementara Kobra akan melempar bola siapa lagi itu. Lempar sudah tujuh ada pada nomor 6 di sudut maja. Namun salah pengertian dan juga pada Anggera. Anggera berlari-lari, Hakim Karim mengangkat bendera tinggi-tinggi dan akhirnya terjadi offside saudara, dan tendangan bebas untuk kesebelasan Kobra ini. Kedudukan 2-0, dan jangan lupa saudara untuk kesebelasan
kalahkan Amoeba dan kesebelasan Persedam akan bertanding pada esok sore. Sekarang Ali dengan kaki kirinya menendang bola ke depan tujuan pada Tim pribadi bagus, masih dibayang-bayang oleh Anggara, Ilham membantu dari Kobra, sementara Kobra masih menendang bola ke depan, namun tidak ada temannya mengejarnya sehingga patahkan oleh Kurniawan menendang bola ke depan tujuan bersebanya, diterima dengan bagus, iya sampai kemudian cukup langsung oleh nomor 24, itu berikan lagi pada Subur, Subur melalui Alari, sementara masih dihalukan dan dipertahankan oleh Kobra sehingga bola menyambung keluar saudara dan menjadi out. Bola. Saudara penonton, bagi Anda yang membutuhkan tiket sepeda santai, silakan Anda hubungi pada Mbak Ria yang sedang keliling dan tentunya bisa membeli langsung di sini di meja reporter. Dan kali ini kembali ke lapangan untuk memberi laporan panahan mata pada sore ini antara kesebelasan Kobra melawan Anggera. Kobra, Anggera melempar bola ke depan, taruh si kaki Ali. Ali berikan langsung pada temannya, terima. Berikan pada temannya, akhirnya akan selagi kaki Anggera. Anggera yang masih kuasai, berbelit-belit dan akhirnya diberikan langsung pada temannya. Dan sementara di situ ada Kobra. Kobra menyambar bola ke samping tujuan pada Yong. Dia masih kuasai, coba aja, berpendek aja. Kobra Yong, dan sementara masih kuasai dan berikan langsung pada tim. Sebelum pada nomor 9 Zio dalam Ilham ini mulai tengah dijawab temannya, namun tidak temannya mengejar sehingga dengan santainya Kurniawan menanda bola, bola ke depan dijawab temannya, sementara terima dengan bagus, tidak kandas lagi dan Zio dari pemain dari Anggera masih berebut dengan bolanya dan sementara kandas di kaki Kobra masih berebut bola, Anggera ke depan dijawab Subur, Subur terima diatur oleh Ali dan diberikan langsung dan akhirnya terjadi pelanggaran saudara menjadi sedang bebas. Dari kesebelasan Sobra juga keluar Alan masuk. Dan bagi Anda penggemar lomba catur, Anda bisa hubungi panitia yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 23 Agustus 2016 ya di Balai Desa. Sekarang kembali ke lapangan dan sekarang bola ditendang keluar oleh Ali, pemain dari Kobra, sehingga bola mulai keluar dan akhirnya menjadi out. Lemparan dalam akan dilakukan oleh kesebelasan dari Anggera ini. Iya, di situ ada pemain lebar sudah tujuh depannya, terima dengan bagus, senang ke tengah, sejak pada 11 dan akhirnya pulih panjang sudah dibunyikan oleh wasit kita yaitu Dorian dan pertandingan kali ini sudah selesai dengan kedudukan 2-0 untuk kesebelasan Kobra. Saudara penonton di manapun Anda berada yang ada di lapangan Desa Kedung Banjar, bolanya kurang satu. Dan kali ini saya berdiri dari barulah sama teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.